Assalamualaikum Datuk Seri Yan Batua. Setelah kerajaan memperkenalkan seruan baru Satu Malaysia, adakah bermakna dasar-dasar yang lalu Islam Hadari bersih, cekap, amanah, kepimpinan melalui teladan telah gagal membentuk pemikiran rakyat untuk hidup dalam suasana harmoni dan baik, dan kerajaan telah menerima penubuhan Institut Islam Hadari di UK dengan peruntukan-peruntukan yang begitu rupa? Adakah ia akan menjadi satu kenangan setelah adanya Satu Malaysia menjadi slogan? Perlu, tetapi kita anggap ini sebagai kesinambungan. Sebab ini satu perjalanan yang panjang dan lama. Dia tak mungkin boleh sampai ke penghujung dalam masa satu penggal, dua penggal, hatta 4-5 penggal pun. Jadi kita lihat ini sebagai satu kesinambungan, dan insyaAllah apabila kita melakukan seperti mana yang saya terangkan tadi, gagasan Satu Malaysia dan segala nilai-nilai yang mendasari gagasan ini, yang juga menyokong kepada usaha kita untuk mencapai wawasan 2020.